Jumpa lagi di Ahmad Bangku, membahas seputar tutorial dan informasi paling joss. Nah, sekarang di depan kita sudah ada Intelligent Digital Display Charger atau alat pengisi daya aki kering merek Swir. Baik, seperti inilah bentuk dari bungkus atau packaging dari produk ini. Baik, jika kita lihat di sini ada sound 10 ampere plus ya, dengan spesifikasi charger current sampai 10 ampere, ada pula yang 20 ampere. Baik, kita lihat di bagian samping, bagian belakang di sini ada sosial media. Ini adalah produk dari China dengan harga Rp310.000. Baik, kita langsung buka saja bungkusnya. Baik, di sini kita dapat kartu garansi. Kemudian di sini ada beberapa produk lain dari Swir. Ya. Dan kita tentu akan mendapatkan manual book dari produk ini. Dan terakhir adalah produk itu sendiri. Baik, seperti inilah bentuk dari alat charger aki keringnya, bentuknya kotak. Ya, kotak seperti ini, kecil, compact, mudah dibawa karena memang bentuknya kecil, tidak besar. Untuk penggunaannya sendiri sangat mudah sekali. Kita tinggal colokkan ke stop kontak. Yang perlu Anda ketahui di sini adalah jika aki kering yang akan kita charge itu memiliki voltase di bawah 12 volt, maka kita akan menggunakan tombol yang kiri seperti ini yang 6 volt ya. Jika voltasenya lebih dari 12 volt, maka kita akan menggunakan tombol yang kanan yang 12 volt. Kemudian untuk saklar di bagian kanan di sini ada mode pengecasan, yakni fast atau otomatis ya. Baik, kita langsung akan coba saja seperti apa caranya. Nah, sebagai contoh di sini ada aki kering dengan daya kurang lebih 6 volt. Baik, kita akan coba cek terlebih dahulu kira-kira ini voltasenya masih utuh 6 volt atau sudah berkurang. Baik, ini ternyata baterainya sudah penuh ya. Baik, sekarang kita akan mencoba menggunakannya. Nah, berhubung di sini aki keringnya adalah 6 volt, maka kita akan menggunakan saklar yang bagian kiri. Dan kita akan menggunakan mode otomatis. Baik, kita colokkan ke stop kontak. Beginilah tampilan dari displaynya. Yang perlu Anda ingat adalah jangan sampai salah menjepitkan bagian ini, merah dengan merah dan hitam dengan hitam.
Baik, jika kita perhatikan bagian display di sini ada angka 0. Artinya apa? Artinya aki kering ini sudah full. Ya. Voltasenya sudah full karena memang kita tadi cek itu sudah full dengan avometer. Jika aki kering ini voltasenya kurang dari spesifikasi sebenarnya, misalnya ada 3 volt, maka nanti di sini akan keluar voltase berapa yang dibutuhkan hingga aki kering ini penuh. Nah, berhubung aki kering ini penuh, maka yang keluar dari displaynya adalah angka 0. Oke, cukup sekian video review kali ini. Jangan lupa senyum dan sampai jumpa.